akan datang kita pergi Denmark and France ya. Darren dan Weifung sekali sama saya. Saya harap dia boleh perform yang terbaik lah. Datuk sebelum ini BM boleh cakap apa rasanya semangat tak banyak. Datuk sendiri dan Coach dah lama, dia dapat tambahkan tak apa sebenarnya semangat Coach kepada player semua? Ya, mungkin yang kita boleh cakap dengan sumbangannya. Coach yang kurang-kurang bawah saya lebih 10 tahun. Ya, mungkin Justin yang world number 4. Okay. World number 1 in 4 tahun. Ya, tapi mungkin yang sekali yang bantu sama saya yang Coach support. Sebelum yang Coach Miss pun resign di BM. Tapi 10 tahun lah dia jaga sama saya. Memang dia yang satu kerja keras untuk bantu sama saya. Tak kisah dia duduk dengan Coach Subok, dua-dua yang discuss apa yang saya memerlukan training, ya, masa yang tournament. Tak kisah, mungkin semua orang cakap sekarang yang saya world number one, tak ada satu coach boleh coach saya, ya. Tapi untuk saya tak kisah yang coach siapa, yang Coach Subok dan Rashid, apa-apa dia memang coach saya. Saya kena respect and because dia bawa saya 10 tahun. Mungkin tak ada Coach Subok dan Coach Mispoon dan Rashid tiga ini bawa saya takkan stay dan world number one 4 tahun, ya. Tapi untuk saya, yang saya first yang saya very happy dengan coach yang akan balik untuk bantu sama saya. Saya mungkin yang target saya sampai next year after Asian Games and Commonwealth Games untuk saya tengok condition macam mana. In a good condition, saya akan stay until 7-6 Brazil Olympic. Okay, Datuk, ini pun saya baikkan Datuk menjelang Datuk main juga channel ini. Ya. Kenapa, apa yang boleh Datuk kongsikan? Ya, yang saya last week saya makan yang first league kan, in a first match yang mungkin yang saya in a quite happy lah. Because in a summer team and Chai Yun Fu Aipong dia because Olympic champion and coach saya yang Tang Chien Wu. Dan satu yang boleh dapat SPN dan kerjasama dengan Coach Tang Chien Wu dan Chai Yun Fu Aipong Olympic champion dan satu team. Memang kita yang satu untuk saya memang saya overseas player and whole team and China player. And macam mana dia jaga sama saya dan kita kerjasama and overseas player kan. And mungkin teamwork and saya dapat belajar kat sana lah. And mungkin China League kali ini dia akan ubah main untuk 11 point match best of 3. And mungkin quite lebih concentrate and start masa game lah. Kalau you kurang warm up mungkin susah sikit because dia main 11 point aja. Jadi second leg macam Datuk esok untuk pergi kan? Nah, besok saya akan pergi. Mungkin hari Khamis satu match, hari Sabtu saya akan lindan lagi. Ya, mungkin sana ada live lah. And kita akan jumpa lagi and it's okay kita main 11 point. Harap saya boleh main yang terbaik lah and enjoy di China League. Datuk, tindakan Coach Rashid ialah letak jawatan dan ini kembali. So bagaimana Datuk melihat ialah tindakan dia tu satu tindakan yang drastik tapi dapat membuka mata banyak pihak sebenarnya? Ya, tapi untuk memang yang sebelum dia resign saya akan di Japan Open, ya. And memang saya terkejut lah dapat ada news and mungkin ada reporter, banyak reporter call saya di Japan. Mungkin saya di tournament, saya tak jawab. And beberapa orang hantar mesej, akan jawab lah. Memang saya yang jawab yang simple, banyak question. Memang saya harap coach saya boleh balik. And mungkin yang satu bawah saya 10 tahun, mungkin sebelum 3 tahun coach Miss pun akan resign, ya. Tapi it's okay lah, kat hari ini dia sudah balik. And harap kita boleh majukan kita dengan Malaysia Badminton and of course kita ada Maya Junior Player lagi, ya. Tapi mungkin kita akan tukar yang Maya program lah, ya. Mungkin yang sekarang Coach Hendawan akan balik and mungkin kita ada beberapa World Junior, 3 World Junior Player kita akan pergi wakil negara pergi lawan, ya. Tapi saya harap lah ini beberapa hari saya akan bantu untuk ini beberapa Junior Player and mungkin naikkan semangat dia pergi World Junior. Harap dia boleh dapat satu yang good result untuk kita and mungkin kita akan kerjasama lah tengok macam mana kita ada Coach Hendrawan, Coach Subok dan Rashid yang akan balik. Saya harap kita lebih naikkan semangat mungkin dengan Darren dan Weifung kan. Sekarang lebih penting because next year ada Asian Games, Commonwealth Games ada team event dan mungkin lebih besar itu Thomas Cup, ya. Mungkin kita akan prepare bukan yang this year lah, mungkin this year is not end. Ini beberapa super series bukan yang paling penting lah. Kita lebih penting yang next year. Mungkin yang big competition banyak kan. Ada Asian Games, Commonwealth Games, ada World Championship and this Thomas Cup. Ya, kita harap kita ini team ini lebih strong, ya, lebih preparation untuk akan pergi lawan untuk next year tournament. Atau tak? SEA Games, SEA Games akan main tak kamu? Nama SEA Games? Saya so far belum. Okay. Tadi saya ada discuss dengan coach sebelum taruh SEA Games nama. Because akan saya memang saya bukan sama junior player umur 23-24. Umur sudah 30-31 kan. Mungkin saya akan cuti, bukan cuti lah, untuk rehat bulan 12 punya competition. Akan saya akan berhenti, bukan terus berhenti saja lah, akan berhenti untuk tournament. Akan saya concentrate itu satu bulan untuk preparation untuk next year tournament lah. Because next year yang
finalkan peak competition. And mungkin Januari sudah start kita Malaysia Open and Korea Open, yeah. And mungkin akan datang All England lagi, yeah. Memang very tight lah bulan 6. Saya tengok schedule ada 3 tournament. And Japan, Indonesia, Australia, all the super series. Memang untuk very tough schedule untuk saya lah next year, because kita next year tambah 3 tournament lagi, because Asian Games, Commonwealth and this Thomas Cup, yeah. And memang untuk tough lah untuk saya. Saya akan bincang dengan coach. Saya harap ini 12 bulan 12 ini betul-betul saya akan cuba berhenti tournament. Mungkin saya ada channel league 2-3 match. Mungkin itu untuk 11 point okey lah. Untuk hari saya lalu 10 minit saja 2 match. Okey, untuk saya akan preparation untuk satu bulan itu preparation betul-betul itu training untuk next year competition. Yeah. Super Series final? Itu boleh, saya akan skip juga. And, skip betul-betul lah. Untuk preparation untuk this. Okay. Or the next year competition lah. Okay. Okay, thank you. Okay.